Kita dah masuk ke minggu kedua dan alhamdulillah kempen Perikatan Nasional mendapat sambutan yang luar biasa. Ada dua faktor saya kira dapat membantu. Yang pertama ialah sokongan anak muda yang kekal dan nampaknya ada peningkatan. Pengundi anak muda lebih kurang 50% daripada jumlah semua pengundi. Yang kedua dan ini lebih istimewa ialah kerana sudah kelihatan riak-riak sokongan daripada mereka yang dulunya tak mengundi Perikatan Nasional. Sebahagian mereka ada parti, sebahagian mereka ni orang atas pagar. Namun mereka meluahkan rasa tidak puas hati terhadap beberapa pimpinan. Jadi mereka mungkin kita tak jumpa dalam ceramah-ceramah, tetapi lawatan rumah ke rumah menunjukkan mereka memberikan sambutan yang sangat menggalakkan. Dan dalam minggu ini kita akan turunkan pimpinan-pimpinan utama kita. Datuk Seri Hamzah, Tuan Guru Haji Hadi akan turun lagi sekali, Tan Sri Muhyiddin pun akan turun dua kali. Dan ada lagi beberapa pimpinan, Datuk Dominic juga akan turun khusus di kawasan Telemung dan di sekitarnya.